Biasa. Dilaporkan ke posko Kartasi sini bahwasanya satu orang pendaki telah kontak bersama dua orang temannya di sekitaran pendakian Kartasi. Upaya yang dilakukan dari Basarnas saat ini, Pak? Baik, kemarin sekitar pukul 15.00 bahwasanya temannya korban, survivor, melaporkan ke posko perizinan Sekartaji. Setelah itu tim ranger dari Sekartaji melaksanakan penyisiran mulai jam 15 tadi malam sampai pagi tadi. Di sekitaran lost contact-nya survivor tersebut di Sekartaji. Sampai sekarang masih nihil. Dan tadi malam teman-teman dari BPD Nganjuk juga sudah observasi di lokasi kejadian, dan pagi tadi juga melaksanakan upaya pencarian di sekitar Sekartaji. Dan sampai hari ini sore ini masih nihil. Kalau hari ini hari pencarian yang keberapa, Pak? Untuk hari ini kita buka pencarian hari ke-1, hari pertama. Hari pertama, Pak. Siap. Ya. Sampai dengan batas waktu, Bapak? Baik, untuk SOP kita batas waktu 7 hari untuk pencariannya. Kalau korban sendiri berasal dari mana, Pak? Untuk korban sekarang berasal dari Jakarta. Jakarta. Bersama ketiga temannya semuanya dari Jakarta, Pak? Iya. Tadi sampai sekarang masih nihil. Dan tadi malam teman-teman dari BPD Nganjuk juga sudah observasi di lokasi kejadian, dan pagi tadi juga melaksanakan upaya pencarian di sekitar Sekartaji. Dan sampai hari ini sore ini masih nihil. Kalau hari ini hari pencarian yang keberapa, Pak? Untuk hari ini kita buka pencarian hari ke-1, hari pertama. Hari pertama, Pak. Siap. Ya. Sampai dengan batas waktu, Bapak? Baik, untuk SOP kita batas waktu 7 hari untuk pencariannya. Kalau korban sendiri berasal dari mana, Pak? Untuk korban sekarang berasal dari Jakarta. Jakarta. Bersama ketiga temannya semuanya dari Jakarta, Pak? Iya. Biasa.
herbivore ini. Kemarin sempat dilaporkan ke posko Sekartas di sini bahwasanya satu orang pendaki telah berkontak bersama dua orang temannya di sekitaran pendakian Sekartaji. Upaya yang dilakukan dari Basarnas saat ini, Pak? Baik, kemarin sekitar pukul 15.00 bahwasanya temannya korban, survivor, melaporkan ke posko perizinan Sekartaji. Setelah itu tim ranger dari Sekartaji melaksanakan penyisiran mulai jam 15 tadi malam sampai pagi tadi di sekitaran lost contact-nya survivor tersebut di Sekartaji. Sampai sekarang masih nihil. Dan tadi malam teman-teman dari BPD Nganjuk juga sudah observasi di lokasi kejadian. Dan pagi tadi juga melaksanakan upaya pencarian di sekitar Sekartaji. Dan sampai hari ini, sore ini masih nihil. Kalau hari ini, hari pencarian yang keberapa, Pak? Untuk hari ini kita buka pencarian hari ke-1, hari pertama. Hari pertama, Pak, ya. Sampai dengan batas waktu, Bapak? Baik, untuk SOP kita batas waktu 7 hari untuk pencariannya. Kalau korban sendiri berasal dari mana, Pak? Untuk korban sekarang berasal dari Jakarta. Bersama ketiga temannya semuanya dari Jakarta, Pak? Iya.